Yo, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel gua, Mr. Newbie 08. Di video kali ini, gua mau ngasih tutorial cara mendapatkan Shinobite di game Naruto X Boruto, guys. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Shinobite, Shinobite adalah sejenis diamond. Bukan diamond sih sebenarnya, tapi emang diamond tapi versi game Naruto X Boruto Ninja Voltage. Nah, apa sih kegunaan Shinobite ini? Kegunaannya kalian bisa membuat summon card kalian di card skill kalian di summon ini. Kalian bisa mendapatkan ultimate jutsu atau jutsu-jutsu lainnya, guys. Dan kalian juga bisa buat beli barang di shop. Nah, tergantung berapa harga barang yang kalian beli, guys. Ada 1 Shinobite dan sampai 10 Shinobite. Ini masih 5. Nah, gimana sih caranya? Kali ini gue akan bahas dengan tuntas. Tapi sebelum gue mulai tutorialnya, jangan lupa untuk kalian tekan tombol like, subscribe, dan share-nya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya ya guys ya. Oke, cara pertama adalah kalian bisa login data di Google. Bukan login data Google sih, login data Facebook guys. Karena di sini nggak bisa mengkaitkan akun Google. Jadi kalian harus login Facebook. Kalian bisa buat Facebook tersebut dulu, baru kalian login. Setiap kalian login di sini, kalian akan mendapatkan sekitar 50 Shinobite, guys. Wow, lumayan fantastis kan? 50 Shinobite itu bisa mendapatkan satu card skill dan jika beruntung bisa mendapatkan ultimate jutsu, guys. Caranya kalian balik ke title dulu. Lalu kalian klik support yang gua lingkarin. Kalian klik. Nah, terus link in data. Kalian klik lagi. Lalu tinggal kalian masukkan akun Facebook kalian. Tinggal kalian yes. Oke. Cara ini sih sebenarnya lumayan bagus juga sih, karena jika akun kalian atau game kalian di sini kehapus, kalian bisa pindah ke HP satunya, guys. Jadi nggak perlu mulai dari awal lagi, guys. Yang penting kalian harus ingat sandi dan username akun kalian itu. Oke, cara kedua, kalian bisa menyelesaikan misi-misi yang telah disediakan Bandai. Nah, tapi jika kalian coba searching di YouTube, kebanyakan itu tutorialnya itu harus download aplikasi terlebih dahulu atau masuk ke sebuah website, guys. Padahal jika kalian pikir-pikir, hal itu nggak mungkin banget. Karena yang dibutuhkan cuma username dan berapa Shinobite yang kita mau. Kalau mungkin memasukkan ID atau akun itu masih mungkin. Tapi kalau masukin akun dan kata sandi itu jelas-jelas banget phishing, guys. Jadi jangan kalian masukin akun kalian di situ. Kalian bisa nyelesain misi-misi yang telah disediakan Bandai. Dan hadiahnya pun cukup fantastis juga. Kalian bisa sehari mendapatkan sekitar 100 Shinobite, guys. Wow. Dalam sehari minimal 100. Oke. Ini adalah salah satu, tapi yang harus evolution material ini. Sehari bisa dapetin 100. Gila kan? Misi pertama kalian mendapatkan sekitar 5 Shinobite. Misi kedua 15. Jadi totalnya 20. Misi ketiga kalian dapat 30 Shinobite. Jadi totalnya 50. Dan misi terakhir kalian bisa mendapatkan sekitar 50 Shinobite. Jadi totalnya 100. Dan kalian juga bisa menyelesaikan regular mission atau limited mission. Nah, ini karena namanya limited, jadi ya hanya waktu-waktu tertentu doang. Dan cara ketiga, kalian bisa menyelesaikan Ninja Way mission ini, guys. Dan hadiahnya setiap chapter itu bermacam-macam. Dan sekitar chapter kini kalian bisa mendapatkan sekitar 50. Ini 20. Misi kedua 15. Dan misi pertama 15 juga, jadi totalnya 50.
Nah, cara keempat kalian bisa upgrade. Upgrade ini base kalian, kalian bisa upgrade. Jadi setiap kalian upgrade bisa mendapatkan sekitar 5 Cenobite. Nah, di sini kalian bisa menyelesaikan daily mission normal, enchantment, limited time. Nah, di sini do bisa kalian selesaikan setiap kelipatan 10 level restoran Siren atau bank kalian sudah level 10, itu kalian akan mendapatkan poin ganda atau Cenobite ganda, guys. Nah, di sini kalian bisa menyelesaikan misi-misi seperti ini untuk mendapatkan Cenobite. Karena sudah banyak yang gua selesaiin, jadi enggak banyak yang itu. Nah, ini juga bisa kalian selesaiin. Jadi sebenarnya kalian enggak perlu untuk login di website atau download aplikasi yang memakan data kalian, percuma, guys. Walaupun itu memakai wifi, tapi kalian udah buang-buang waktu. Sebenarnya kalian juga bisa buat gini, guys. Bandai sudah menyiapkan misi-misi kalian. Nah, ini round out mission ini cuma juga misinya limited juga. Sama seperti special attack mission, guys. Itu juga limited. Di situ juga kalian bisa mendapatkan Cenobite dengan harus mencapai rank yang tinggi. Nah, oke guys, mungkin sekian aja tutorial dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian yang player newbie. Dan mungkin kedepannya gua juga akan lebih membahas ke game ini, guys. Seperti Fortress atau cara summon untuk mendapatkan ultimate jutsu dan sebagainya. Maka dari itu kalian dukung channel gua atau video ini dengan cara like, subscribe, dan share-nya. Bye, see you next my video.